Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuma alhamdulillah. Saya hadirkan barisan Tuan Imam JKJK Surau An-Nur, pengguru-pengguru, ustaz-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu dalam kuliah bulanan kita, yang mana hari Rabu minggu pertama. Saya masih keliru kadang-kadang, Encik Zul hantar poster, boleh. Rabu memang waktu ni kosong, waktu saya terima dulu untuk sekali sebulan. Cuma kita tidak berkitab, insyaAllah lah kita usahakan kitab-kitab yang sesuai ya. Tapi sekarang ni tak apa, saya cari tadi tajuk ni. Hari ni tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya nak bahaskan tentang perkara yang orang selalu mengeluh. Yang lepas kita cerita pasal jangan mengeluh, betul tak? Tentang kalau kita sakit pun kita apa namanya, berhenti. Aduh, pun dicatat oleh malaikat kiri dan kanan. Ataupun suami kita minta makan ni, saya cerita tu kan, dia buat malam pun minta kita. Itu pun berkata boleh niat, dicatat dekat dalam dosa pahala kita. Jadi hari ni saya nak cerita tentang semua takdir yang Allah Ta'ala tentukan itulah baik. Tajuknya semua takdir itulah baik. Pertamanya dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah. Nabi SAW bersabda, aku begitu takjub pada seorang mukmin. Kata Nabi SAW, aku begitu takjub kepada seorang mukmin. Hakikat seorang yang beriman ni, Nabi takjub. Apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Hadis yang bertaraf sahih, hadis riwayat Ahmad. Pegang ni ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi sebut, ajaibnya orang beriman ni, setiap yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia adalah yang baik-baik. Sebab itu, apa perkara datang pada kita pun, yang pertama datang pada kita tu semua baik. Jangan kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Yang tuan-tuan rasa tak baik tu, yang saya rasa tak baik tu, itu sebab cara kita menerima penerimaan, menerima pemberian dari Allah Ta'ala. Sebab manusia ni bagi dia yang baik dari Allah Ta'ala yang indah-indah. Itu mindset, betul tak? Kan? Duit baik, anak baik, kan? Kenyang baik. Dia tak tahu kadang-kadang dengan Allah Ta'ala tipakan sakit itu macam mana dalam hadis yang lain, tertusuk duri pun dosa ampun, demam sakit pun dosa ampun, kan? Tak apa kita minta pun automatik ampun. Bila meninggalnya orang yang kita sayang, suami ke, isteri ke, anak ke, mak ayah ke, dekat kita dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita nak takdir tu dalam bentuk keinginan kita baik-baik, itu yang kita rasa buruk. Ini hadis dalil yang mengatakan setiap perkara yang ditimpakan atas orang mukmin itu, takdir yang ditetapkan, semuanya adalah baik-baik dan dah hadis sebut terbaik untuk mereka. Sebab tu kita diajar bersangka baik dengan Allah Ta'ala, ya, itu pembukaan dia. Cuma tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ni kalau dalam hadis Jibril, bila misalnya dengan hadis Jibril tentang rukun iman, Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril tentang hakikat rukun iman. Dalam hadis tersebut, hadis yang agak panjang, hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
kita ni dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita wajib beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan hidup kita tu, diuji ke, diberi pemberian ke, kita wajib beriman tu. Tapi kita tengok hakikatnya sebentar lagi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala, kalau kita sebut, ini saya sempat tengok, ini boleh tengok Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah yang menceritakan, surah wanita orang suka sebut, surah An-Nisa, ayat yang ke-79. Ini pun dalil, saya suka sebut, dalil biar orang boleh rujuk. Ayat 79 surah An-Nisa, Allah Ta'ala bagi tahu apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah Ta'ala kata, apa jua kebaikan, yakni hasanah yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Segala kebaikan tu dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sambung lagi, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa jua bencana keburukan yang menimpa kamu, ia adalah daripada kesalahan, kesilapan diri kamu sendiri. Betul tuan-tuan boleh dengar, saya nak tutup kuliah. Sebab saya ni ditegur lah. Pernah saya berkuliah, ditegur oleh orang yang lebih berilmu lagi. Betul lah tu, saya mengaku lah. Terlepas pandang. Selalu berceramah sebut, segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk tu dari diri saya sendiri. Tidak salah tapi kurang tepat, kata seorang asyik ni. Saya pergi di Johor masa tu. Setiap perkara yang baik ke, yang buruk ke, semua tu datang dari Allah Ta'ala. Itu pemilik kita. Tapi dalam surah ni nak terangkan, asal setiap perkara itu adalah baik, tapi sampai kat tangan kita disebabkan kelemahan kita, maka ia menjadi buruk. Jadi saya sudah sebut macam mana? Segala yang baik datang dari Allah Ta'ala, yang buruk juga dari Allah Ta'ala, disebabkan kelemahan saya sendiri. Ayat Quran tu betul dah, hadis tu betul dah, saya yang silap terang. Saya yang terangkan tak cukup cantik untuk tuan-tuan dan puan-puan, maka nampaklah buruk itu disebabkan kelemahan saya. Sebab tu apa yang kita terima pertama sekali dari Allah Ta'ala tu semua baik. Kalau diuji kita umur sekian-sekian, kita diuji dengan kematian dari keluarga kita, baik kalau kita cari kemah dia. Tak ada yang buruk. Dapat duit pun baik. Tapi sampai kat tangan kita, kita membazir, kita buat buku-bukan, dia jadi buruk. Kan? Dapat anak, semua orang gembira dapat anak. Perkara gembira dapat anak. Sedih kematian, betul tak? Dapat ahli keluarga baru. Tapi silap diri anak, satu hari kita akan rasa buruk dan sedih. Maka tak boleh salahkan anak tu. Anak pemberian dari Allah Ta'ala. Ini dalil 79 surah An-Nisa. Setiap yang baik itu datang dari Allah Ta'ala. Sebab tu perkataan musibah pun tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, musibah pun tak boleh kecilkan ruang lingkup dia sekadar benda yang menyakitkan. Musibah ini maksudnya benda yang ditimpakan atas kita apa jua perkara. Sebab tu kalau kita tengok doa masa hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah, itu perkataan yang seakan-akan daripada perkataan yang sama daripada perkataan musibah. Asaba yusibu. Allahumma asaba yusibu itu sayyiban nafi'ah. Maknanya benda yang menimpa atas manusia macam hujan. Tipe hujan ni, tipe kita kan, semua itu tak kira baik atau buruk, itulah yang tipe atas kita. Tapi yang menjadikan ia baik, ia baik memang asal lah. Yang menjadikan dia teruk buruk tu sebab kita punya gagal. Jadi musibah akan datang dalam apa jua pun bentuk, ditimpakan atas kita. Dapat duit pun musibah kalau tak kena cara. Ditimpa kematian juga musibah, tapi akan ada hikmah kalau kita betul kan? Betul. Sebab itulah disebut dalam doa kita hujan tu, Allahumma sayyiban nafi'ah. Sayyiban tu timpa, timpa, timpa. Semua baik pun timpa, buruk pun timpa. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, dalam kita sebut tentang takdir ni, kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam kitab Mustika Hadis tu ada bahaskan juga tentang hadis tu. Saya ada kitab Mustika Hadis. Takdir ni ada dua dipecahkan, walaupun namanya tidak rasmi disebut dalam hadis atau Al-Quran, tapi ada dua pembahagian. Pertamanya takdir mubrom. Mubrom ni maknanya takdir yang disabit, dia tetap, tak boleh ubah. Maksudnya takdir mubrom ni takdir yang sejak azali sudah ditentukan untuk kita. Contohnya dipanggil bahasa Melayunya muktamad. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada ajal dia.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون. Dan ajal tidak akan terlewat sesaat, dia tidak akan tercepat sesaat. Mati, semua ditakdirkan mati. Setiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan mati. Itu dipanggil takdir mubrom, yang muktamad, tak boleh nak ubah. Tak ada manusia yang tak mati. Rasulullah pun wafat, Nabi Adam pun wafat. Itu pembagian pertama, itu tak boleh nak ubah tuan. Ya Allah Tuhanku, aku tak nak mati. Itu tak boleh doa tuan. Dengan ibu-ibu doa macam tu pula, ya Allah Tuhanku, aku nak immortal, dia kata. Orang Jawa sebut immortal. Hidup selama-lamanya. Kalau ibu-ibu tengok kisah Nabi Adam AS, inilah tipu daya iblis. Masa Nabi Adam AS tidak diizinkan untuk rapat dengan pokok larangan tu, kata iblis, Adam, Allah Ta'ala tak bagi kau dekat dengan pokok larangan ni bukan sebab buah ni bahaya. Tapi kalau kau dapat dekat dengan pokok tu atau makan buah tu, engkau akan jadi manusia yang hidup selama-lamanya dalam syurga, ataupun kau jadi macam malaikat. Dia dicucuk macam tu. Tu berani iblis ni dekat manusia sebagai manusia, betul tak? Bila-bila dilarang tu dicucuk dengan cara lain. Jadi Nabi Adam tengok, ya betul ni. Akhirnya hasil iblis anak Allah dekat dengan pokok dan tersebut, pokok larangan. Yang saya cerita, jangan percaya tentang buah huldi telan. Makan buah huldi tu riwayatnya Israiliyat, yang kata buah huldi yang dimakan oleh Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa, bila dimakan jadilah halkum, dan dengan izin dengan jadi payudara tu. Itu riwayat yang tak ada sandaran, tak ada asal usul. Memang Allah Ta'ala nak ciptakan manusia dalam bentuk sebegini, tuan-tuan. Dan bukan sebab buah huldi, buah larangan tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Ta'ala sekalian, itu doa yang tak boleh. Apa doa tak boleh ustaz? Doa nak hidup selama-lamanya tak boleh. Tapi boleh tak hidup selama-lamanya? Boleh. Dengan berdoa kita nak masuk dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal 'adzab. Sebab itulah kalau telan-telan ubat cantik ke, kuputih-kuputih ke, masuk-masuk kolagen ke, makan kolagen ke, masuk vitamin C ke, luaran nampak muda. Tapi hakikat dalaman setiap manusia akan tua. Tak boleh lagi. Tak boleh doa hidup selama-lamanya. Sebab takdir manusia yang muktamad mesti mati. Tapi ada takdir kedua, pemanggil kedua, namanya takdir mu'allaqah. Mu'allaq ni tergantung. Ia bergantung pada keadaan manusia tersebut punya usaha. Sebab apa dia ada? Sebab ada dua hadis sahih. Pertama, hadis tentang takdir ni tak boleh berubah melainkan kita berusaha berdoa. Kita doa panjang umur boleh tak? Boleh. Kata ulama, bab panjang umur ni ada dua pendapat. Kenapa kita dibolehkan berdoa panjang umur? Sebab ada hadis lain Nabi SAW sebut, antara barang siapa yang suka untuk dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Nabi kata orang yang nak lapang rezekinya, panjang umurnya, hubungkan silaturahim. Nabi sebut macam tu panjang umur. Maksudnya kita boleh hubungkan silaturahim ni, kita dapat dua benda. Apa dia? Pertama, rezeki lapang, bertambah murah rezeki kita. Yang kedua, panjang umur. Tapi ulama maksud panjang umur, ulama sisi. Pertama, ya, umur boleh panjang. Tapi detail ulama bahaskan. Contohnya manusia tu ditakdirkan hidup 90 tahun kalau dia tak banyak sedekah. Ajar 90 tahun. Andai dia banyak sedekah, Tuhan takdirkan dia 100 tahun meninggal. Itu satu. Kita minta macam tu tuan. Mana dengan kita usaha hubung silaturahim, umur 60 patut meninggal, dapat 70 tahun. Takdir 70 tahun. Yang kedua, lebih cantik lagi perbahasa ulama, umur sama tapi yang panjangnya keberkatan umur kita. Sebab tu masa tiup apa lilin air kecil minta berkat umur. Saya kalau wish birthday rumah saya ada wish birthday, minta berkat umur, bukan minta panjang umur. Panjang umur tak sayang apa-apa, betul tak? Panjang umur tak sedekah apa-apa. Ha? Cakap macam cikgu rumah dah. Ibu-ibu pula. Betul, saya kalau wish birthday, ini tak ada masalah juga. Ada wish birthday. Nabi pun berpuasa hari Isnin kerana gembira dengan Allah Ta'ala. Kurniakan dia kelahiran dirinya. Itu sebab puasa Isnin. Kita sebut, Allah berkati umur kita. Sebab umur yang berkat, walaupun tak panjang, lebih baik daripada umur yang panjang tapi tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Umur panjang tak semayang, umur panjang main nombor ekor, umur panjang tak nak sedekah, habis. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam ni,
bila mak ayah meninggal, dia tidak memutuskan silaturahim kita dengan ahli keluarga lain. Kalau nak, kita buat lagi. Sebab itulah cara nak luaskan rezeki dan memanjangkan umur kita. Tapi terjadi dalam kalangan orang Melayu ni, mak ayah meninggal, lupalah mak saudara. Sedangkan kalau dari segi hukum ni, mak saudara yang sedarah dengan kita, yang tak kira lah sebapak, seibu dengan ayah kita, mak kita, ataupun sebapa, seibu saja pun, mak saudara, hukum dari segi orang kata perhubungan itu lebih atas daripada mertua. Itu mak saudara. Sebab tu orang Melayu ni mak saudara tak lupa juga sebenarnya. Mak saudara, mak saudara, mak saudara, mak saudara, mak saudara, mak saudara ni. Jadi itu dua. Maknanya orang selalu sebut minta panjang umur ni boleh. Tapi definisi maksud panjang umur ni, ulama bahaskan dua pecahan. Satu, ada dua keadaan. Sama ada kalau dia tak banyak sedekah, Allah Ta'ala tak dia kan, dia mati umur 90 tahun. Kalau dia rajin sedekah itu usahanya, dia mati 100. Itu dia dua. Lagi satu punya pecahan, takdirnya kalau kita minta panjang umur, umur sama. Kalau kata mati 70 tahun, mati 70 tahun. Tapi yang panjangnya, barakah, keberkatan dia. Umur berkat ni tuan-tuan, subhanallah. Umur berkat ni, orang dah mati pun disebut-sebut tadi. Itu tak ada umur berkat. Dia tu dulu, bukan sebab dia tu guru je. Untuk guru ni kalau dia selah, bila meninggal anak murid ramai. Tapi contoh dia ni banyak tolong surau kan. Kalau buat gotong royong dekat surah An-Nur, muka dia je. Sebab ada Facebook surah An-Nur, dia nampak lah muka tuan-tuan sampai rajin, rajin orang kuat surau kan. Bila bab cuci pinggan dia, semelih lembu dia, bab penyediakan makanan dia, sampai dia mati pun sebut lagi. Saya boleh jumpa kat sesuai dan meninggal seorang haji ni sebut, dulu dia lah yang sediakan makan kan, tolong masuk pinggan. Itu berkat umur dia habis dekat surau. Jangan kita ni bila mati nikah dia cari surau dengan masjid kan, ataupun nak buat tahlil baru cari surau. Itu pun tak kenal dengan imam. Sebenarnya dia dengan kebun dia. Assalamualaikum tuan, imam ni imam, memang cik pasal lah dengan aku. Imam tak kenal, lampau. Kita kenal dia anak siapa. Itu imam, dia kenal si imam dua kat kampung. Pergi, assalamualaikum tuan, imam mana ya? Oh, dia surah. Haa, ini lama tak tahu sendiri tuan. Dah gelap-gelap lah kan. Anak siapa ni, anak sekian semua kan. Saya lah imam ni, kata si imam dua lah kata. Kalau nak nikah, saya tak laku kata. Lepas tu mak dia meninggal. Mak dia meninggal kan, itu imam satu je. Imam satu lah kalau apa-apa hal pun. Jangan jadi macam tu. Barakah umur macam tu. Dia bukan sehat saja kan. Sehat, sakit tu Allah Ta'ala uji. Tapi kalau cari penyakit sendiri tu pun, kita tak jaga amanah tubuh badan. Itu cari penyakit namanya. Kan macam saya selalu sebut, Allah Ta'ala bagi kaki tu sehat dari lahir. Badan sehat dia. Kau nak kunci mani? Sebab apa kau nak kunci mani? Kau makan bodoh mani banyak. Kau tak jaga kesihatan. Bila kena potong, saya berserah pada takdir Allah yang mentakdirkan kaki saya diambil semula. Tak indah, ya Allah. Siapa suruh makan manis banyak-banyak? Betul tak? Itu pun kena faham juga. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, takdir ni benda yang tak boleh nak buat main. Tapi perlu diusahakan, minta dan juga usaha supaya dapat takdir yang baik. Ha? Baik. Semua orang akan mati. Itu takdir yang utama dia. Tapi bagaimana kita mati, kita yang mencorakkannya. Sebab tu Imam Ghazali sebut, orang ni akan mati dengan kebiasaan yang dia hidup. Orang yang suka main nombor ekor, hatinya tersungkur dia pakai nombor ekor. Mustahil lah, tak mustahil. Dan itu kerjanya setiap hari Rabu. Saya tak tahulah. Tak tahu saya hari Rabu ni dia risak. Nombor ekor ni beli hari lain, Rabu keluar risak kan. Rabu keluar risak. Macam tu, mati kan. Ada orang suka makan, matinya sebab makan. Mati tercekik, tiba-tiba. Ada orang suka dengan motor. Motor je kan, sampai apa semua. Mati accident dengan motor yang hobi dia. Macam tu lah. Allah Ta'ala bagi kita 24 jam sehari. Kalau kita penuhi dengan 5 waktu kan majlis dan surau, dalam lingkungan tu je lah kita mati. Kalau kita pilih lain, pilih. Sebab tu jangan jadi macam ajaran-ajaran yang terkeluar dari landasan Ahlu Sunnah wal Jamaah ataupun ajaran-ajaran sesat yang terlalu Jabariyah. Jabariyah ni dia kata Allah Ta'ala memaksa setiap hamba-hamba tu punya ketentuan takdir. Dia mencuri, Allah Ta'ala letak dia mencuri. Nak buat macam mana, benar dah jadi. Mencuri tu pilihan tuan. Pukul 3 petang pergi mencuri. Sedangkan boleh ke? Pergi kojo cari tin pun dekat sampah pun halal juga. Pergi mencuri pukul 3 petang masa tu. Kita punya usaha untuk mencuri tu tuan-tuan. Jangan kata nak buat macam mana, benar dah jadi. Orang kata macam mana, benar dah jadi, buat macam mana. Tak, usaha. Saya sebut dulu guru saya, dia adik Allahyarham Syekh Murtadha. Dulu dah Allahyarham Syekh Murtadha ni saya belajar kitab-kitab lah.
oleh rahmat ihnya ni, Syekh Faiz ni kerohanian, baca zikir, amalan-amalan harian Syekh Faiz ni, arwah. Dia ajar, kalau bab-bab elak bala ni, kalau kita dah keluar daripada rumah, dah jauh dah, tertinggal barang, terlupa apa benda yang tak adalah benda penting sangat, terus jalan. Mungkin Allah Ta'ala nak elakkan kita daripada perkara-perkara buruk. Jangan sebab bini kita contohnya, lipstick lain color tak matching dengan baju, patah balik nak ambil lipstick color lain, itu tak ikut contoh. Ya? Kasut tak matching dengan baju, itu tak payah. Tapi lesen tertinggal tuan, IC tertinggal, bawa dalam 1 kilometer, patahlah balik kalau mampu. Sebab, kena tahan polis, cari penyakit. Ya, itu contoh ni. Kan? Itu guru saya ajar lah. Jangan kita suka-suka patah balik ni. Sebab patah balik ni bila kita dah kelam kabut ulu hara ni, lain pun jadi. Banyak orang yang dulu dah. Kalau rasa tak, rasa contoh. Ada lagi satu pengalaman saya, ada nenek saudara dulu. Nak maghrib, suruh anak dia, anak dia driver bawa dia. Nak maghrib, bawa dia bawa anak mak dia ziarah arwah atuk saya. Nak maghrib, semayang lah dulu. Kata arwah atuk saya, semayang lah dulu kat rumah. Dia nak maghrib kan. Dia nak semayang dekat rumah, saudara dia lagi kat sempat, jalan juga. Padahal ni kita boleh kan, terburu-buru, accident. Yang dia punya menantu tu tulang jadi pendek, patah kaki dia kan. Datuk saya nasihat, Datuk saya ni orang yang beramal jugalah kan. Dia ada untuk terburu mengajar juga dia kat lama tu. Dia kata itulah halum dia cakap. Jangan terburu-buru. Dalam hadis tersebut, terburu-buru tu adalah sifat perangai syaitan. Dah ada dekat-dekat maghrib dia layak. Tapi kalau dah patah, dah jauh, tak payah patah balik lah. Melainkan IC tertinggal kan, kalau saya mata-mata ni. Tapi selalu macam tu lah, orang perempuan ni lupa. Dia tutup, kau bodoh api ke lampu. Elektrik dah tutup kau belum. Dio yang masak air tadi tanya ke kita. Bang, rasa-rasanya air dah tutup kau belum dia pergi dapur. Saya tak masuk dapur, mana saya tahu. Sebab tu sebelum keluar, ingat ke rumah kita. Dah tutup belum, cerit. Lampu dah tutup kau belum. Pemanas saya dah tutup kau belum. Takut dah sampai 5 km, 10 km baru dia bagi tahu. Masak ya, boleh terbakar rumah. Saya pernah kawan dulu dekat umur kena masa belajar lu masa sewa lain lah. Goreng nugget, dia mengantuk, dia goreng nugget nak makan balik daripada universiti. Dia bangun kejap, tidur-tidur api dah topi kati. Sebab minyak dah kering dah kan, api dah rasa panik dah. Dia goreng nugget tu dia tertidur pun sampai kering minyak tu. Dengan duit pasal boleh lupa, lupa ni Allah Ta'ala lupa kita kan, jadi kita boleh elak kan. So dia tuan, kembali balik pada tajuk kita malam ni. Takdir Allah Ta'ala tu semua baik Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia menampakkan dia jelek dan buruk. Kerana manusia salah takdir. Salah menguruskan. Salah menerima dengan emosi yang tidak sepatutnya. Itu nampak buruk. Bila mati ni Allah Ta'ala tak sayang kita. Allah Ta'ala ambil nama suami aku, bini aku, anak aku, dia tak sayang aku. Itu manusia yang selalu menjalankan takdir. Tapi bila dapat duit, Tuhan sayang aku. Jangan macam tu. Fir'aun Qarun banyak duit, betul tak? Fir'aun Qarun banyak duit, tuan-tuan. Antara orang tak awal yang tak nak bayar zakat ni adalah Qarun. Kalau orang tanya saya kan, apa siapa yang mula-mula tak nak bayar zakat? Qarun antara terawal tak nak bayar zakat. Dia kata duit tu duit aku. Pasal kau nak minta bayar. Dia zaman Nabi Musa. Qarun ni hidup zaman Nabi Musa AS. Qarun suruh bayar zakat tak nak. Akhirnya dia musuhi Nabi Musa. Akhirnya dia dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi semua baik dia Allah Ta'ala. Ya? Cuma bentuknya memang berbeza-beza. Ada orang baiknya dalam keadaan sakit dulu. Ada orang memang baik daripada mula sampai habis. Maka pokoknya, kesimpulannya, senangnya, setiap Allah Ta'ala bagi takdir pada kita setelah kita berusaha, sangkalah baik. Sangkalah baik pada Allah Ta'ala. Jangan sesekali sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Seuzon. Jangan kita seuzon dengan Allah Ta'ala. Sangka buruk. Antara sangka buruk manusia pada Allah Ta'ala paling mudah kena pada kita, pada saya sendiri pun berdoa, tuan-tuan. Orang paling senang sangka buruk dengan Allah Ta'ala dalam doa. Bila dia berdoa, tak dapat apa dia doa. Allah Ta'ala tak makbulkan doa aku. Itu keluar dari mulut manusia, betul tak? Dia salah. Itu adalah antara benda yang besar kesalahan kita pada Allah Ta'ala. Sangka buruk pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat memakbulkan apa pemberian apa, hamba-Nya minta apa Allah Ta'ala, hamba-Nya doa, Allah Ta'ala makbulkan. Cuma Allah Ta'ala itu dalam bab doa, kalau saya belajar lah, 3 keadaan doa yang Allah Ta'ala, doa yang baik-baik lah, doa buruk, tak adalah, tak masuk lah. Doa yang baik-baik ni, ia tetap makbul, cuma 3 keadaan. Pertama, makbul on the spot, masa tu juga. Yang kedua, ambil masa lah, dimakbulkan atas sebab-sebab tertentu. Ada sebab dosa, ada sebab Allah Ta'ala nak uji kesabaran kita. Yang ketiga,
Allah Ta'ala tak bagi dekat dunia, tetap juga makbul, terkumpul menjadi kebaikan di hari akhirat nanti. Ibarat kurniaan hadiah dekat kita hari akhirat bertimbun-timbun. Itu doa yang tak diberi dekat dunia. Maka tak boleh sangka buruk dengan Allah Ta'ala yang mana dia tidak memakbulkan doa kita. Allah Ta'ala maha memberi, betul tak? Dia memakbulkan doa hamba-hamba. Maka tukar mindset kita, tuan-tuan. Doalah banyak-banyak pun. Sebab tu jangan kedekut nak berdoa pada Allah Ta'ala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita ada lima waktu lah waktu solat. Kita berdoa setiap masa. Lima waktu. Kalau subuh dan doa ni tak sihat, zuhur, asar, maghrib, isyak pun tak sihat. Setiap kali kita doa tu, lain dia punya kuota makbulnya tu. Maka lima kali Allah Ta'ala bagi kita sihat. Ini tak. Doa berkira. Tapi tadi dah doa sihat, zuhur, doa lain dah pula. Lailah, ilah, Allah. Osah pergi ke orang tu cekil tu. Doa ni, ya Allah Tuhan ku, cepek lah ni sekian-sekian. Dah dapat, macam ya Allah Tuhan ku, permudahlah urusan anak aku sekian-sekian. Dah dapat, makbul kan? Dah tak doa lah. Sebab dah dapat. Sedangkan doa lagi, minta urusan permudah lagi, permudah lagi, permudah lagi, tu dia manusia. Sebab tu kita lepas solat, jangan bangun selagi tidak berdoa pada Allah Ta'ala. Walaupun doa yang pendek. Jangan bangun solat lepas solat tanpa istighfar 3 kali. Kerana istighfar 3 kali itu daripada solat kita tak diterima pun boleh Allah Ta'ala terima walaupun dengan markah yang tak apa. Sebab kita takut solat kita tadi ada rompong-rompong, ada kekurangan, ada kecacatan. Dengan istighfar tu lah kita minta ampun pada Allah Ta'ala, terima juga solat kita. Bayangkan lepas solat tu bangun dia. Tak kisahlah kalau tu nak istighfar sendiri pun, nak sama-sama ngimam pun. Yang penting beristighfar. Itu dia takdir. Jadi dua tuan. Takdir yang tetap, muktamad, dia panggil muborong ni tak boleh ubah lah. Mati dia tak mati. Tapi takdir mu'allak ni atas usaha manusia. Dia berjaga kesihatan, dia berdoa banyak-banyak. Nabi sebut buat berdoa ni. Di hukum silaturahim, umur dia boleh panjang, umur dia berkat. Kalau dia tak berdoa, kuranglah berkat umurnya. Maka usaha lah. Sebab dia berusaha minta panjang umur. Minta panjang umur tak salah. Itu diizinkan untuk berdoa. Yang tak boleh jadi apa? Minta tak nak mati. Sampai di luar pun doa, saya malam pun takkan. Sebab mustahil tu lah, setiap manusia ada ajal. Ya Allah Tuhan ku, kekalkan aku supaya tak mati. Nombor dua, kekalkan aku muda. Orang perempuan, ya Allah Tuhan ku, kekalkan aku muda, takkan. Setiap orang tua kan, Nabi SAW pun berganjar umurnya. Nampak rupanya tu dimakan oleh umur. Satu-satunya manusia yang rupanya tak berubah, tak pakai di umur sampai umur 960 tahun, itulah bapa segala manusia. Siapa dia? Nabi Adam AS. Rupanya tak berubah. Di syurga, turun ke dunia sampai wafat. Itu dia rupanya. Stay. Rekal dia rupanya tu. Lain tak ada. Lain tu rupanya dimakan je hari. Jangan pelik kan? Tak ada. Itu fitrah manusia. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rahmatullah ta'ala sekalian, bila sebut tentang tadi, tentang takdir itu semua baik, tapi kenapa kita kadang-kadang diuji dengan kesusahan, dengan benda yang kita nampak tak suka, ada 5 hikmah dia. Kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan selepas benda yang kita, yang kita tak suka, kita limas, kenapa Allah Ta'ala takdirkan benda itu? Pertama, agar kita kenal kebaikan. Bila kita ditakdirkan benda-benda yang menyakitkan, walaupun benda itu baik tapi datang dalam bentuk menyakitkan, kita dapat kenal kebaikan sebenar. Allah Ta'ala ni maha baik. Sebab tu kadang-kadang kita fikir balik, kenapalah Allah Ta'ala takdirkan aku accident yang itu? Allah Ta'ala maha baik, dia nak gantikan dengan yang lebih baik. Itu boleh tengok dalam surah, dalam kisah Nabi Ayyub AS. Surah Al-Anbiya terselam saya. Nabi Ayyub AS, dia hilang pun tuan. Dia hilang tanaman harta benda, tanaman ternakan, total loss. Dia hilang kesihatan, habis. Dia hilang apa lagi Nabi Ayub? Dia hilang anak yang sihat, walafiat, sihat, tegak tubuh badan, 12 orang, mati, total loss, rentak mati. Tapi bila dia sabar, dia gandakan amal soleh dia, ibadah dia sekali ganda lagi, contoh dia solat 100 rakaat, jadi 200 rakaat, Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Memang 2 kali ganda dia dapat. Anak yang lahir 24 orang. Lepas dia sihat tu, dia boleh anak 24 orang. 24 orang. Maksud tuan yang buat benda-benda pelik pula lah kan. Bini meninggal, pergi gaduhkan amal soleh, nak dapat 2 atau lagi. Tak dapat dalam ruang lah. Ada orang jumpa saya, ustaz. Saya ni bini dah meninggal 10 tahun.
Ustaz kata kalau kita ni nak Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik, kena gandulkan amal soleh. Masa tu kisah Nabi Ayub, benar kisah Nabi Ayub, dia gandulkan amal soleh dia, tapi dengan niat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala gantikan sekali ganda banyak, apa yang dia hilang. Dia kata kalau macam tu Ustaz, kalau saya gandulkan amal soleh saya, boleh kau saya dapat 2 orang tu? Seorang pun boleh tertulah kan, dia dah 2 orang sekaligus. Jangan berenang ni. Itu mana boleh hitung macam tu, pemberian Allah Ta'ala tak boleh dihitung. Kaya apa? Nikmat ni dalam bentuk apa namanya, kebaikan Allah Ta'ala bagi dalam bentuk sehatnya, duitnya, lapang jiwanya, adalah perkara yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nak kenal kebaikan, tengok ketika kita diuji dengan kesakitan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita rasa susah, dapat kebaikan. Covid, orang rasa benci, betul tak? Tapi dengan Covid, orang jadi mudah, kan? Macam mana? Nikahnya mudah, matinya mudah. Ni saya tak rafi kan? Bila saya duduk dalam masjid, terlibat dengan masjid, mati dengan nikah mudah ketika COVID. Hantaran tak wajib kumpul. Contoh orang cakap macam tu kan. Kenduri makan tak wajib kumpul. Masa tu tak boleh kenduri kan. Bukan nikah, bukan pejabat agama. Semua tu keluar. Yang nak nikah dia boleh masuk kan. Yang libat wali dengan dengan saksi semua tu pun tak ada salam. Boleh tak salam tu? Terbuka minda kita, mudah urusan hidup kita. Sama macam mati. Ustaz, pendek je dia semayang, semayang jenazah. Pendek je doanya. Yalah, kita buat yang wajib je. Bila waktu musim COVID, dia banyak memudahkan kita. COVID buat orang rindu kat masjid dan surau. Sebab tak dapat berjemaah rapat-rapat, sekarang dah dapat orang datang masjid dan surau. Alhamdulillah. Cuba kalau kita pandang buruk yang hilang duit, hilang kerja, hilang apa, semua orang marah. Tapi tak boleh marah. Allah Ta'ala bagi benda lain pula. Dan orang kata nak kiamat pun belum kiamat lagi sampai sekarang. Tapi Allah Ta'ala bagi kita ruang balik untuk kita bangkit balik untuk ni. Lepas COVID orang nampak macam mana perlu berjaga-jaga. Sama lah macam makanan kesihatan sunnah semua. Jangan tunggu COVID baru nak amalkan habatus saudak. Dan tuan lihat, amalkan daripada sekarang, betul. Antara nak tingkat imuniti badan ni habatus saudak ibu-ibu. Tapi bukan dah jadi kopi. Kopi habatus saudak kan, dia ada tepung, ada susu tepung, ada gula, dah diproses jadi serbuk. Dia dah tak sihat, bukan asalnya. Nak sihat abang tu saudara ni, ambil dia punya betul-betul, dia macam bijan betul ni, warna hitam. Makan tu melekat kat tekak tu. Saya amalkan tu dulu waktu belajar lah kat dia makan. Ataupun minyak habatus saudara. Memang macam rasa talalan. Titik dalam air kan. Ataupun pil barakah. Saya tak jual dia. Kalau kan kau tanya, Ustaz dia jual tu? Ya Ustaz pula tak jual. Okay. Dia macam kapsul. Itu pun bagus. Tiga yang saya rasa yang saya boleh showkan. Yang lain, kopi yang batu saudak ke, gel pun dia berbagai-bagai lah, dia tak sama lah. Sebab dia dah bercampur-campur. Macam kurma. Nak kurma betul punya kelebihan, makan kurma lagi, ajwa. Betul tak? Ambil buah dia betul. Kalau dah jual dalam botol jus kurma, ada pengawet yang dibenarkan, perasa dibenarkan, gula hitam macam itu inilah, apalah. Habislah, tak dapat kesihatan yang kita nak tu. Dah kono positif COVID baru nak tolak dalam tu solat pagi petang saya malam. Panik badan. Kalau tu solat sifatnya panas. Ada orang tak sensi dengan badannya. Kan? Kita ikhtiar masa kita belum sakit lagi lah. Boleh betul sihat sebelum sakit. Awak ni pun saya tahu tu solat tu. Betul. Memang saya makan dulu. Memang direct dia boleh bijian dia. Dia bagi cinta hitam nama tu solat ni kalau semayu ni. Dia macam bijian tu tuan. Saya makan satu sudu bagi malam satu sudu. Tapi melokek kat pokak. Telan dengan air melekat kat tekak tuan-tuan. Tapi alhamdulillah nak demam susah. Negara Arab sejuk 7 darjah Celsius. Kalau masih sejuk 10 pagi-pagi. Kulit kering mekar-kekar. Tapi alhamdulillah nak demam susah. Aman kali sekarang kan? Ini tak. Ambil yang dah tukar jadi makanan. Kopi 7 dalam satu. Tetap kan kopi dengan ada apa, susu tepungnya kan. Susu yang itulah ada bahan pengawet. Dalamnya ada mahkota dewa, ada susu unta, dalamnya ada apa? Ada tamar, ada ekstrak delima lah. Lagi banyak nombor lagi orang kata, 10 dalam satu, minum-minum, naik dah. Ayah saya lagi, saya marah tu. Dalam paket pada seribu kan, saya tahu sebab saya pernah terlibat dalam nak bisnes-bisnes ni. Dia memang ada kilang, dia keluarkan kopi tu, kopi ni sama. Custom, dia boleh customkan dia punya label tu. Tukar je nama je, kopi ni sama. Ayah saya beli, berapa ya? RM50 satu kotak. 20 ucap, saya kata kurang ajar betul. Jual mahal, dia jual masa majlis ilmu jual kan. Tengok ada apa, 7 dalam satu bang.
ada mahkota dewa, ada madu dalamnya, ada tamar, ada ekstrak batu soda. Apa benda tu? Tak ada kopi bawah tu ada apa? Bahan pengawet. Tak nak rosak kan? Lepas tu creamer kan, rendah lemak, low fat punya creamer. Apa benda tu? Tu kadang-kadang dalam sikit surau ni orang nak menipu macam tu lah. Tu saya sebut dulu, dakwa-dakwi dia banyak lah kan? Jual itu, jual kayu koka lah, apa benda lah. Saya tak pernah buat benda tu tuan. Walaupun ada orang ajar saya tuan. Dia kata ambillah air mineral botol besar, kawan saya ajar lah. Kawan ceramah-ceramah ni lah. Beli air mineral botol besar, satu, dua peti, tiga peti. Nak baca Quran, tiga juzuk mana lah sempat kita ni kan. Bacalah surah-surah apa yang kau ingat. Nanti juallah RM10 sebotol penegang hati. Memang betul dia buat, saya tengok pernah laju. Tapi saya tak buat benda tu. Siapa saya nak dakwa macam tu tuan-tuan? Doa saya pun boleh tentu Allah Ta'ala terima secepat mungkin kan. Allah Ta'ala terima tapi tak bila. Dia buat kat kampung saya, datang ceramah kampung saya. Dia bawa 20 peti air mineral botol besar. Beli kat kekemat tu kan. Oh makcik-makcik bawa macam ni botol lah tuan. Ibu-ibu. Nak bagi cucu terang hati. Nak terang hati macam mana kalau didik pun tak betul minum air bergelir-gelir. Membayar juga kan. Minum air mineral 20 botol sehari pun. Kalau dari baginya handphone bagi petang siang malam. Tidak dinoakan oleh ibu-ibu kan. Mak-mak dia doa tak ada kan. Kemudian tak hantar mengaji. Jangan nak pandai. Sebab tu saya kalau buat orang semua doa dekat air ni. Kalau tak dapat elak saya buat. Kalau tak saya tolak. Bukan sebab saya tidak percaya. Tapi saya kata ibunya berdoa lebih cepat sampai daripada saya. Kadang-kadang ustaz-ustaz orang berjaya kan. Yang kata saya sendiri pun tahu diri saya macam mana. Doa kan untuk anak. Perempuan saya doa kan. Kata, tapi nak baca. Saya baca kadang dah terasa nak baca. Dan, tapi ibu pada anak. Yo. Suami pada isteri, isteri pada suami. Antara surah ni yang Datuk Mufti Allahyarham, mantan Mufti kita, Syekh Muqtada dia. Surah Al-Ashrah tu. Al-Ishrah, Al-Ashrah ni, surah ni bagus untuk terang hati. Kalau anak-anak kecil kita baca kat bubur je sebelum tidur malam. Kalau bini-bini ni baca dekat air ke, nak masak kat beras ke apa. Jangan pergi baca kat bubur suami pula, tak kau tengok dia lah. Member tu kan baca sok kapar. Tengah tengok Gusti datang belakang kepala, alam nasyurah lah, kasut tu. Okey kepala. Bersilat ni kan kau pahal, kau dah pihak kau. Wow. Alam nasyurah ni saya dapat. Datuk Mufti bagi kat saya, jazah kat saya, dia tak ada jazah pun, dia kata beramal. Anak nak pandai sekolah, nak terang hati. Ini ayat ni untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi tak minta, Allah Ta'ala terangkan hatinya tanpa dia minta. Alam nasyurah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu bagimu wahai Muhammad. Alam nasyurah laka sadra. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dia minta, baru Allah Ta'ala lapangkan dadanya. Betul tak? Ayatnya apa? Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta. Nabi Musa masa nak berhadapan Fir'aun, dia minta lapangkan dadanya, lepaskan ikatan, apa kesimpulan pada lidah ni, kekeluan lidah ni nak cakap masa tu, dia minta Allah Ta'ala makbulkan. Tapi Nabi Muhammad, special kekasih Allah ni, tak sempat minta, maka Allah Ta'ala telah siap-siap lapangkan jiwa dadanya. Alam nasyarah laka sadra. Ini saya dapat umur saya 12 tahun dan janam. Saya naik PSR, jumpa Syekh Murtada, Alhamdulillah Datuk Mufti kita ni, Syekh Murtada, tanya, ayah saya bawa saya, atuk saya, dia kata kau pergi tanya sendiri. Budak umur 12 tahun dia tanya. Dah lah Syekh Murtada ni galak ni kan. Dia Syekh Murtada ni Allah Yarham ni. Dia kalau dia tak gigi ni tengah baca kita lah. Dia baca kita tu kata dia tak gigi tu. Dia tak gigi tu macam. Dia datang, saya datang juga. Kata Syekh Mor. Saya nak minta amalan nak MPSR. Dia kata nak amalan apa? Dia kata aku bagi bukan kau baca pun. Ingat dia yang. Ya aku kau eh. Baca alam nasyarah. Saya nak pergi tanya berapa kali sehari. Baca je berapa kali pun dia kata. Baca banyak-banyak. Itu saya amalkan. Saya amal dan ajar orang. Anak-anak nak sekolah nak belajar. Bapak-bapak nak belajar Quran. Kalau anak-anak baca kebubun. Kalau kita orang besar ni baca lah. Baca harian, amalan harian. Atau masa sebelum tidur. Bila nak belajar, nak baca Quran. Kita nak belajar Quran orang tua, orang lama kan. Kemudian bini masak. Dekat air suami kan. Bila air masak. Masak buat sikit krim ke kopi ke teh. Baca lah. Ini pergi beli teh depan air. Mana nak berkat ni. Berkat kan. Wah, pukul 8 tadi tak nak minta. Minta kopi. Dah pukul 10 orang nak tidur pun minta kopi. Elok kopinya. Pahit ke tambah pahit lagi. Ya, bubuh lah gula 2-3 sudu pun. Ingat ya, kelas lepas ibu-ibu. Kan saya kata kan.
Allah Ta'ala akan hitung setiap perkataan kita. Maka kita hush, macam tu kan. Rumah minta tolong beli barang, hush, itu tetap dihitung. Tak perlu bercakap panjang pun. Setiap perkataan akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi maki yang merauk. Kata orang-orang idara macam-macam kan. Minta macam-macam lah ya. Tua-tua, kocik-kocik tak nak mati, dah bosan, pusahkan orang tu nak idara Allah. Aduh tuan, dah kahwin 30 tahun. Masa kocik tak nak mati, dah tua, pusahkan orang. Dah idara Allah. Ada satu kisah tu, ustaz saya cerita, ustaz saya cakap masa tu, aku suka duduk di depan dengan cakap orang. Masa muda punya orang lah panggil saya, ibu semua dah tua-tua dah apa? Kau pergi cakap dengan Atuk kan, ponek panggil pokak ni tua, pokak lagi. Berarti ni lelaki dia pula jawab kau, apa nenek kau cakap, Atuk pokak, pergi cakap kau tua tak guna, dah tak guna lagi ni. Itu cara orang tua cakap tuan-tuan. Orang tua pokak tu mana boleh lagi Allah kan. Memang lelaki dia pokak tuan. Tiba tak dengar, Tuhan dah tarik, dah menarik. Mana orang tua pokak tadi? Orang suruh beli garam mana, dah berasa beli eh. Sampai kek lelaki, dongak tu bila cucu dia kata, apa ni kau cakap atau pokak? Kau cakap kau tua tak guna orang. Tak guna orang pula, la ilah, kau cakap la ilah lah. Kan? Nabi SAW ajar dia. Okey, kita pergi pantas ya. Pertama tadi hikmah dia, bila Allah Ta'ala takdirkan dalam keadaan kita diberikan dengan takdir yang baik, tapi dalam bentuk yang menyakitkan kita, yang kita tak suka. Pertama nak tengok kebaikan sebaliknya. Nombor dua, supaya manusia menyandarkan dirinya pada Allah Ta'ala. Bila kita terima kesakitan ni, tak ada tempat lain kita kena minta melainkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dah pergi KPJ, dah pergi Columbia, dah apa semua. Siapa kita nak sandar harapan lagi? Mesti pertama Allah Ta'ala. Sebab tu saya ajar diri saya dan orang terdekat ke tuan-tuan, bila kita demam sakit ni, masa kita ke rumah lagi, kita nak minta kepada Allah Ta'ala. Benda pertama tuan, ya Allah Tuhan, aku demam ni. Aku nak pergi klinik nanti, mudah-mudahan asbab pergi klinik ni, sembuh lah. Bukan cari klinik dulu. Doktor ni dah 20 tahun keluarga kau pergi, ubat serasi, bagi dia, mesti sembuh. Salah kita. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kalau macam tu, minta kepada Allah Ta'ala. Tapi salah juga kalau ubat tak makan, minta kepada Allah Ta'ala. Itu salah. Sebab wasilah tu buat, kan? Tapi kalau ada orang tua tak nak, mak tak nak klinik tu lah. Ini ibu-ibu ya, sebelum kita sampai ke fasa tu. Dan tak nak klinik lain lah. Doktor tu dia boleh sembuhkan dia. Dia tak nak tukar klinik. Pada ubat sama je, nama paracetamol, paracetamol lah. Itulah dia, Panadol tu kan, gram dia berbeza kan. Nah, itu dia, sandarnya kepada Allah Ta'ala. Pogi KPJ memang hebat, Pogi Columbia memang hebat. Tapi kalau yang maha hebat tak izinkan kita sembuh, tak sembuh juga kan. Bukan orang nak operate semua kan. Dah keluar duit RM50,000, dengan izin Allah sembuh lah gitu. Kalau Allah Ta'ala tak sembuhkan kita, ambil ahli keluarga kita sayang tu, dengan sebab tu kita akan menjaga kesihatan lebih baik lepas ni. Itu sandarkan pada Allah Ta'ala. Dia ada lima. Yang ketiga, hikmah dia, kenapa Allah Ta'ala hadirkan kebaikan dalam bentuk yang kita tak suka ni, dalam bentuk jelek ni, supaya kita bertaubat akibat dosa kita. Aku ni ya Allah, kenapa lah ditakdirkan bisnes jatuh dia ni. Kembali lah pada Allah Ta'ala. Mungkin ada sebab dosa. Bila kita minta ampun, makin dekat kita dengan Allah Ta'ala. Tanda kita dekat dengan Allah Ta'ala bila kita banyak minta ampun. Berapa kali sehari? 70 hingga 100 jangan kurang. Minimum 70 tuan-tuan dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Ibu-ibu boleh yang tasbih digital. Saya mak saya cek, walaupun dia orang tua umur 58 tahun, bulan semula ini, satu bulan semula jadi mana, 58 tahun, kalau dia sibuk macam mana pun, sehari mesti beratus. Pernah saya cecah 1,000 lebih. Anak itulah. Baiklah 200. Baiklah 300. Orang tu orang perempuan hebat. Sebab dia boleh tukarkan perkataannya jadi zikir. Orang perempuan ada 20,000 kata perkataan. Kan saya dekat sekali, beberapa kali bulan hari sini. Orang perempuan, dia ada peruntukan 20,000 kata perkataan atau lebih dalam sehari. 20-30K. Orang lelaki lebih kurang 10-15K je. Jadi kalau tukar jadi istighfar, dapat berpuluh-puluh ribu istighfar. Tapi bila tukar jadi benda lain, dia kena notil. Isu yang satu tu, murah ilmu tu. Itu yang dia perlu kalau ziarah ahli keluarga ni, dia perlu dalam rumah berburak, beli pintu rumah berburak, masuk kereta berburak, kereta dah tak izin sama burak lagi. Korak dulu ya, satu tayar undur, burak lagi. Azan maghrib dah boleh. Itu biasa lah. Kalau burak benda baik tak apalah, silaturahim kan, ingat tadi ya. Setiap kali ibu-ibu, bapa-bapa hubung dengan silaturahim, Nabi janji dua perkara. Apa dia? Allah Ta'ala beri kita lapang rezeki, murah rezeki. Nombor dua, panjang umur. Setiap kali silaturahim.
Silaturahim dia luas, tapi dia lebih afdal pada ahli keluar. Ziarah silaturahim. Telepon dan khabar, silaturahim. Bayangkan kalau tak nak bagi luas rezeki, banyak umur hanya dengan telefon. Silaturahim dengan telefon. Assalamualaikum. Maklum sihat ke? Lepas mak kita dah tak ada hari balik, mak kita sihat ke? Kirim barang makanan, apatah lagi ziarah kan? Dapat jumpa. Setiap kali tu Tuhan bagi kita lapang rezeki, panjang umur. Tuhan sayang kita sampai tahap macam tu sekali. Buat benda mudah, dapat benda yang besar. Macam tu. Jadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Istighfar paling pendek, astaghfirullah al-azim atau astaghfirullah. Minta pendek lagi, tak dapat nak nolongnya lah. Saya minta lah orang yang tanya untuk pendek umur. Bukan tempat tak sayang, tapi kalau dia lama hidup pun tak istighfar, kesian. Betul tak? Ada. Ustaz nak tanya lah. Kuk lah, dia kuk lah orang Islam. Kuk kan? Kuk ada. Ada tak istighfar lagi pendek daripada astaghfirullah? Saya kata, tak pendek nak nolong lah. Paling pendek, astaghfirullah. Kalau nak pendek lagi, terpaksa lebih pendek umur. Ustaz kasar gua ustaz kata lah. Sebaiknya orang nak guna kan, janji nak guna kan. Kan bahaya ni kan. Ini orang rumah bawah ni nak cakap pun bahaya orang kan. Ya? Kan? Banyak password yang nak masuk rumah ke? Ada lupa orang. Kadang-kadang pergi kuliah tu orang tanya soalan, saya jawab spontan kan. Cerita tu, ustaz apa hukum dengan ada seorang ibu tanya kan, kat satu surau masjid tu. Apa hukum apa? Dulu, orang perempuan ambil duit suami tanpa pengetahuan kan. Saya jawab lah, tak dosa, tak dikira mencuri. Haram jauh sekali. Lepas tu minggu depan orang lelaki marah kat saya. Ustaz, siku lah. Yang kali jangan jawab bukan-bukan Ustaz. Nak jawab tu biar berpada-pada. Kenapa lah? Sebelum ni dia memang ambil. Tapi 20, 30 ringgit dia takut berdosa. Bila dia tahu tak apa tu, 100 yang ambil Ustaz. 100. Masa aku rasa. Kau sehari, 100. Normal Ustaz. Lepas keluar pencen, nak berharap pencen baru sampai masuk balik. Ya, Allah, dengan ya. Kadang-kadang sekarang kan Zaki dah jawab sekarang ya. Kadang-kadang benda ni betul, sampai orang lain macam ya. Yang keempat, apa hikmah Allah Ta'ala takdirkan sesuatu tu dalam bentuk yang kita tak suka, tapi kita kena suka juga, supaya kita banyak meminta perlindungan dari Allah Ta'ala daripada perkara yang buruk. Cara nak minta perlindungan daripada Allah Ta'ala supaya dilindungi daripada perkara yang buruk dengan berzikir dan berdoa. Minta Allah Ta'ala jauhkan empat bala tadi imam kita baca. Allahumma inna nas'al Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatati a'da, ataupun Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam, ataupun kalau kita tak mampu kita baca doa bahasa Melayu yang kita tahu, ya Allah peliharalah diri aku daripada segala barang kecelakaan keburukan, ya Allah lindungilah diri aku. Sebab tu kalau kita nak naik kereta ni, baca doa tapi tak bingung pakai yo. Ha, itu ikhtiar betul tak? Baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lanqalibun. Atau kita tahu kita baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ada orang siap baca ayatul kursi, ada saya dapat amalan daripada orang alim yang lain, baca ayatul kursi lagi minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Bukan masuk kereta, masuk menyanyi bersiul. Masuk kereta, lagu Lam Bisarif. Masuk kereta, lagu Muhammad Jaiz. Takut macam tu. Tapi kalau doa panjang bola pun payah kan? Habis sampai berjabat nanti. Sepanjang jalan tu berzikir. Sebab tu kita hidupkan zikir doa. Yang akhir sekali, apa hikmah dia? Maslahat besar di sebalik kesulitan atau musibah yang mengikut. Bila kita pandang setiap yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita dengan kebaikan, walaupun dia datang dalam keadaan yang kita tak gemar, sakit pada kita, kita akan nampak apa maslahat, hikmah besar di sebalik benda tersebut. Satu saya sebut tadi, apa dia? COVID-19 sekolah. Kan, COVID-19 ni buat orang terbuka minda. Dulu kalau nak meninggal, susah betul nak kampung, tuan-tuan. Dia punya checkpoint, berhenti baca Fatihah 3 kali tu banyak terkejut tu. Sini tak tahulah, dia baik ke tak kan, kalau dia dari sini kan. Kalau kita bunuh, angkat jenazah, Al-Fatihah, tak kocok orang angkat. Kadang-kadang dia tekong tukang Fatihah, tu dia lekor. Nengok telefon lah apa kan. Dan nak sampai tanggung maksud dia, Al-Fatihah, aku tak jatuh orang. Sekarang tak, masa COVID, kena sepakan, tak payah. Bantuan kubur pun tanam, talqin pun tak ada. Jadi orang tahu rupanya tak wajib. Yang wajib bila orang mati ni, pertama bila mati, kita kena, apa dia? Mandikan dia. Kan? Ha? Lepas tu apa dia? Kafankan dia, semayangkan dia, tanam di
solatkan dia, tanam dia, lima dia pakai. Ingat, mati ni bila COVID, dia, saya buat kursus urusan jenazah dekat masa COVID, masa tu dah PKPD di daerah Kuantan. Lima dia sedekahkan, baru orang tu buka mata. Pertama, bila mati seorang Muslim tu, mandikan dia, kapankan dia, solatkan dia, mandikan dia, kafankan dia, solatkan dia, lepas tu ke bumi dia. Empat perkara tanamkan dalam diri kita. Itu je Ustaz dia. Talqin tak wajib, tapi ada masa silakan, sebab kita nak mengingati orang sekeliling tentang kematian. Al-Fatihah yang nak jalan ke maksudnya tu, tak apa, kat tepi kubur boleh Fatihah. Dia perlu rumah pun sampai bawa terbuka minda. Itu je benda yang penting Ustaz, itu saja. Habis tak payahlah tutup gambar roket lilin khurafat. Tutup segala tingkap. Ibu-ibu kan, tutup tingkap. La ilaha illallah. Kurung kucing hitam. Takut terlepeh langkah jenazah hidup dia balik. Eloklah dia tu. Itu tak nak lelaki kita mati. Biarlah kucing hitam langkah hidup dia balik. Senangnya tu betul. Kan? Tak boleh pergi macam-macam kan? Bak hutang. Bukan itulah waktu wajibnya kan. Hutang ni kita usahkan ni kan. Tapi boleh lebarkan. Sebab ada kes. Kalaulah ayah saya ni arwahnya dia meninggalkan hutang banyak atau sedikit, diharap maklum pada saya. Tapi kalau boleh, yang sikit tu halal dah lah. Yang banyak saya akan bayar. Halal kan? Ada hutang aku. Ayah aku dulu. Macam tu. Masa tengah hidup istihalah tu juga kan. Hutang dia 20 tahun tak bayar. Nampak. Hutang dalam Quran sebut mesti catat. Buat note dalam telefon kan. Nanti beritahu ke rumah ke suami ke, cari ke dalam tu. Hutang kena tulis. Kita yang meminta hutang ni kena tulis. Itulah dia ibu-ibu bapa-bapa dan Allah Ta'ala sekalian. Tentang takdir. Maknanya semua yang Allah Ta'ala timpakan pada kita, takdir untuk kita baik. Tapi kerana kita menerima dengan emosi, tidak bersyukur, tidak memandang di sebalik ujian tersebut, kita rasakan ada yang buruk dari Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidaklah bersifat kejam terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala amat kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat ni baca tu. Masih kata Allah Ta'ala kejam dengan aku. Kalau kejam tuan-tuan, orang yang kocor, mengular, tuan Allah Ta'ala boleh tunjuk kejam ke orang mengular. Betul tak? Apa dia? Bila Allah Ta'ala bayar gaji, tak ikut apa yang dia kocor. Betul tak? Tunjuk duit ke bulan. Apa lah gaji setengah ni? Itu je kau kocor. Setengah lagi mengular. Apa perasaan tuan-tuan? Tapi mengular ke kocor ke, cucuk gaji tetap sama. Pencet tetap sama. Berkat berbeza. Allah Ta'ala tidak kejam. Jadi kita tak dikata. Allah Ta'ala sana anaknya kawin-kawin tu. Lebih boleh anak aku ni. Anak aku kawin 20 tahun tak dapat anak. Allah Ta'ala kejam aku. Tak bagi aku keturunan. Tidak. Kalau ustaz saya, guru saya kata, dia ni macam budak kecil kalau tak dapat anak ni. Dia kata, budak kecil kaya ke dapat anak. Dia kata macam tu lah. Budak kecil selagi tak layak pegang pisau, kita tak bagi dia. Betul tak? Potong buah sendiri tak boleh. Sebab pisau tu boleh jadi bahaya pada dia. Orang besar macam tu. Dia belum layak lagi pegang duit banyak, melayak nampak anak lagi, Tuhan tak bagi. Sebab nanti dia tak mampu nak uruskan. Maka sampai masanya Tuhan bagi. Tuhan akan bagi bila sampai masanya. Perlu berdoa dan berusaha. Itu saja. Ya? Itulah sebab sedikit untuk malam ini tuan-tuan. Ajak sikit sebab kita tadi mula penambat. Itulah takdir Allah Ta'ala yang maha besar. Yang mana tak boleh dibaca dengan mata kita, tak boleh dinilai sekadar pandangan luaran. Takdir Allah Ta'ala itu dalam. Dan ingat, perkara penting pada malam ni, takdir Allah Ta'ala itu semua baik-baik belaka. Yang buruk itu disebabkan kelemahan kita yang menerimanya, kan? Emosi ke apa benda ke. Jadi wallahualam, segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala. Yang buruk itu juga dari Allah Ta'ala disebabkan kelemahan saya. Minta ampun, minta maaf atas salah silap kata-kata. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi, ha? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapa-bapa diberikan keberkatan umur, ha? Diberikan rezeki yang luas. Ingat tadi amalan Jumaat tadi, banyak hubung silaturahim. Allah Ta'ala bagi kita luas rezeki dan juga panjang umur. Sebab ini selalu orang tanya saya, Ustaz, nak kaya dengan nak panjang umur, apa ini? Itu jawapan yang saya bagi kepada ibu-ibu. Hadis Nabi SAW, amalkan silaturahim banyak-banyak insyaAllah. Jangan putuskan dia. Putuskan dia adalah salah satu dosa yang Allah Ta'ala balas dunia dan akhirat. Orang yang putus silaturahim. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam bisawab.